maaf Horas buat sahabat Pak Uda dan di Uda dimanapun berada, semoga sehat-sehat ya. Ini ya sahabat Pak Uda nyemprot. Makin lama makin darurat nampaknya sayuran kita ini, tengok ini ya. Udah muncul kuning-kuning. Ini dia, seharusnya ini belum kuning, udah kuning dia ini. Kalau kita teruskan pun nampaknya hanya menghabiskan pupuk sama racun aja ini. Tapi kita tunggulah beberapa hari ini ya. Kalau dia nggak menyengat, nanti baru kita lanjutkan. Tapi kalau memang nanti ini kira-kira tidak bisa, soalnya bisa lihat sahabat Pak Uda semuanya, kuning semua ini ha. Kuning. Buahnya pun busuk-busuk ini, tengok ini. Busuk dia ya. Sudah banyak biaya perawatannya kemari ya. Lebih capek pula lagi ini daripada labu ya. Kalau labu ya lumayan agak bandel ya. Itu pun memang sedangkan labu aja nggak jadi ya sahabat Pak Uda. Apalagi ini yang sensitif. Ayo coba lihat lagi pare kita. Sahabat semua ya. Ini kalau kami bilang namanya bercak daun ya. Ini penyakit paling susah dimusnahkan ini ya. Kuning kayak gini dia ini. Bercak-bercak bintik-bintik. Kita coba dulu ini hari lagi macam nanti perkembangannya ya. Kalau memang nanti nggak bisa berkembang ya percuma ya sahabat Pauda, kita teruskan pun ini jatuhnya nanti takutnya ini gimana ya, hanya menghabiskan modal. Hanya udah pupuk mahal, racun pun mahal. Tahu-tahu nggak jadi pula ya kan? Nggak sesuai jadinya sih jadi, cuman takutnya tidak sesuai sahabat Pauda. Sini coba, sini lihat ini buahnya. Ini buahnya ya, tengoknya. Sahabat Pauda semua ini masih seperti ini udah kayak gini dia. Seharusnya dia nggak seperti ini ya, nih. Nah ini lagi tengok lagi buahnya ini. Baru tiga yang besar, buahnya udah satu pun nggak bisa masuk ke pasar. Ini lagi ya, tengok atas ini ya. Kita tahu ini ya, tengoklah dulu, kita buang aja lah ini jaya kan. Ini ini kalau kita sayuran ada aja dibikin Bi Uda ya, ada di tanam ini ya, kangkungnya, ini kangkung potong. Kalau sayuran kita nggak pala beli ya sahabat Uda.
ini udah terlalu banyak air ini ya tongnya. Mau dia masak. Kita coba, kita semprot, kita pupuk. Kalau memang nanti sesuai dia baru kita lanjutkan ya sahabatku. Kita coba dulu, kita pupuk lagi karena di sini udah berapa hari nggak hujan, satu hari lah. Coba dulu ya. Tadi Pak Uda bawa pulang gambas kita ya, panen di kebun. Jadi ini ada jantan, langsung Bi udah masak pakai cepoka. Ini cabai merah, cabai hijau Bi udah sudah iris. Syukur sekali kita tidak beli cabai ya sebenarnya. Ini bawang putih, ada bawang merah dengan jahe. Ini ada gula merah juga. Nah, Bi udah tumis dengan cumi ya sebenarnya. Jadi ini kita sudah siapkan semua bahan-bahannya lah. Tapi ini Bi udah haluskan dulu. Udah pakai gula merah sedikit ya. Sedikit saja. Kalau gambas ini pun bawa air dia dulu sama dulu. Tengok, tadi sedikit yang kutaruh tadi airnya. Karena udah banyak sekarang. Ini air semua. Udah masak ini ya, kita matikan ya. Nah, ini dia masakan kita ya. Masakan petola atau gambas kita, sahabat Bida. Ya sahabat Bida, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa video berikutnya. Dan ingat, jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat. Sekian dulu. Salam Jawa Barat. Sampai jumpa sahabat Bida.